Oh, diam. Diam. Ah. Di kono udah belakang jeruk pikul nasi ini nak. Baru. Wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan terutama sapi, saat ini kembali ditemukan di Mandailing Natal. Hal ini berkat laporan dari warga, selaku peternak yang curiga melihat kondisi hewan sapi miliknya. Boleh topion hidup mati. Ayo, marung, kuku ini. Dek, ah, ini aduh. Marung bang. Dari 11 ekor sapi yang ada di salah satu peternakan hewan sapi mandiri, milik warga di Desa Parbangunan, 10 ekor diantaranya dapat dipastikan terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PMK. Diam. Diam. Sah nggak, bang? Kuku malah lah, bang. Artinya, bang, ya. Sah nggak, kan? Sapi yang diternakan di sini bukan sapi yang didatangkan dari luar daerah, melainkan sapi yang sudah lama berada di sini. Peternak baru mengetahui kondisi ini kira-kira 4 hari yang lalu, dan baru dilaporkan pada hari ini. Sudah tahu ini PMK ini. Jadi ternak kita ini ada berapa ekor? Kalau nggak salah, 11 ekor. Nah, yang udah dicek tadi, yang jelas yang kena PMK? 10. Nah, harapannya lah terkait wabah PMK ini. Harapan saya, bang, cepat sembuh, ibarat cepat disuntik. Jadi apakah sudah ada dari dinas yang datang meninjau? Baru, bang. Udah ada, bang. Sudah dilaporkan berarti, ya. Sudah, bang, udah. Jadi berapa ekor tadi yang terindikasi terjangkit PMK ini? 10 ekor, ya. Ini ternak kita ini udah lama ini? Udah, bang, udah hampir setengah tahun lah. Oh, berarti bukan yang barang yang baru datang ini, ya? Bukan, bang, bukan. Jadi yang udah lama di sini, ya? Iya. Diri angkat kun pat ni ah pipinya semaik kan sada paduana pala ing dalang ni sebin ko tu ni ben kiri.